Assalamualaikum, apa khabar semua dan boleh tengok channel saya. Jangan lupa kena subscribe . Tekan sini subscribe. Okey, lepas subscribe tu tekan loceng. Loceng keling untuk tengok akan datang video yang terbaru. Okey, jangan lupa subscribe, tekan loceng tadi saya tunjuk. Okey, lepas subscribe, like. Okey, lepas like dan share. Okey, dalam ni ada WhatsApp, share dalam WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan Messenger. Semua-semua tu kena share belaka untuk tengok akan datang saya, mungkin video ada, boleh tengok cara-cara mesin saya. Saya akan sampaikan mesin rumput ke apa ke, kena subscribe . Tengok video yang terbaru. Okey, saya akan tunjuk cara mesin rumput apa semua, cara-cara. Okey, jangan lupa subscribe, share dengan like. Okey, terbaik. Assalamualaikum, apa khabar semua dan share dan like subscribe . Hari ni kita tebang pokok kawasan bangunan . Okey, siaplah. Okey, satu loru . Tiga loru kita akan guna. Okey, beres. Okey, terbaik. Siaplah. Okey. Okey, settle dah. Okey, settle. Settle. Okey. Settle dah ke? Okey. Settle. Okey, settle. Okey, settle. Okey. Seorang asma.
Baik eh. Terbaik. Siap dah. Okey. Buk dalam awak. Okey. Batang dalam dia buruk eh. Makan anan ni. Okey. Buruk. Okey. Terbaik. Okey. Okey. Tinggal sikit lagi kita kerat. Dua kali kat. Dua kali potong lagi bawah. Okey, dua kali kerat lagi. Clear. Okey. Terbaik. Okey. Tengah dia reput. Makan anak-anak ni. Sarang anak-anak ya. Sarang anak-anak ni. Lubang tengah. Okey, makan anak-anak ni. Hari ni kita pakai Ogawa 28 inci. Pokok ni 2 memeluk. 2 peluk besar. 2 peluk 5 inci. Okey, saiz dia. Kita pakai 28 inci. Okey, terbaik.